Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video jeda jedu di aplikasi CapCut. Tanpa basa-basi, langsung saja kita pergi ke tutorialnya. Yang pertama, kalian buka dulu aplikasi CapCut. Kalian pilih proyek baru, dan di sini kalian tambahkan fotonya sebanyak 40 buah foto. Nah, di sini saya menggunakan fotonya Dayana. Di sini kalian bebas mau menggunakan fotonya siapa ya. Oke, di sini sudah 40 foto. Selanjutnya kita tambahkan audionya. Kalian pilih tambahkan audio dan kalian pilih yang suara. Di sini saya akan ekstrak audionya dari video saya yang sudah jadi yang ini ya. Kita pilih impor suara saja. Jika sudah, kita pilih yang paling atas. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tambahkan beat musiknya. Kalian klik audionya dan kalian pilih sesuaikan pemotong. Oke guys, seperti itu. Nah, jika sudah checklist, kalian kembali ke awal video. Nah, di sini tinggal kita paskan saja foto dengan beat musiknya. Contoh foto yang pertama, kalian klik dan kalian geser seperti ini ya. Untuk foto yang kedua juga sama. Kalian lakukan saja semua fotonya agar pas dengan beat musiknya ya. Di sini saya akan skip tutorial yang ini. Oke cuy, di sini kalau sudah selesai, untuk yang akhiran ini tinggal kalian klik dan kalian hapus. Jika sudah, kalian kembali lagi ke awal video. Nah, di sini kalian masukkan saja animasi ya di setiap fotonya. Contoh untuk foto yang pertama, kalian klik dan kalian pilih animasi dan kalian pilih yang combo. Nah, untuk foto yang pertama kita kasih animasi yang namanya pandrai. Yang ini ya, seperti ini. Nah, untuk foto yang kedua, kalian klik dan kalian pilih animasi juga sama combo. Kalian pilih animasi yang namanya slip and slide 1. Ini namanya cukup panjang ya. Yang ini ya, yang ini tuh. Nah, untuk foto yang kedua, kalian pilih yang di sebelahnya, yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3, kalian pilih lagi slip and slide nomor 1. Kalian lakukan selang-seling ya, seperti ini. Nah, untuk foto yang ini ya, yang panjang, kalian capis dulu. Nah, untuk foto yang ini kalian pilih animasi kombonya yang namanya itu pan left. Yang ini ya, yang seperti ini. Oke, untuk foto selanjutnya kalian klik dan kalian pilih animasi combo yang namanya sway out. Sway out yang ini ya. Nah, kalian kasih animasi combo sway out itu sampai semua foto, sampai foto yang terakhir ya, seperti ini.
Oke, di sini saya akan skip tutorial pemberian animasinya. Gue coy, untuk foto yang terakhir, kalian pilih animasi yang punch 1 ya. Yang ini jika sudah checklist. Nah, jika sudah, kalian kembali lagi ke awal video, dan di sini kita akan menambahkan yang namanya efek. Kalian tinggal kembali, kalian pilih efek, dan kalian cari efek yang namanya mood yang ini ya. Dan kalian cari yang namanya itu aura. Seperti biasa, kita akan menggunakan efek ini. Kenapa? Karena efek ini menurut saya bagus ya, yang ini. Nah, jika sudah checklist, nah tinggal perkecil thumbnailnya seperti ini, dan kalian geser sampai semua foto, sampai di akhir foto ya, aura-aura itu warna ungu, keren cuy. Nah, jika sudah, di sini kita kasih lagi efek, tambahkan efek, tinggal kita geser, kita cari yang namanya itu frame yang ini ya. Nah, jika sudah, kita scroll ke bawah, kita cari yang efek yang namanya LED yang ini. Oke coy, jika sudah checklist, nah di sini kita panjangkan saja sampai akhir foto. Nah, jika sudah, kalian pergi ke foto keberapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8, ini ya foto yang panjang ini. Nah, jika sudah, kalian kasih lagi efek, tambahkan efek, kalian geser, kalian cari yang namanya party. Nah, jika sudah, kalian scroll, kalian cari efek yang namanya black flash yang seperti ini ya, yang kedap-kedip. Jika sudah checklist, nah di sini kalian kembali tambahkan lagi efek, masih di tempat yang sama party, kalian pilih efek yang namanya white flash, flash putih yang ini ya, tadi kan yang hitam, ini yang putih. Nah, jika sudah checklist, di sini tinggal kalian panjangkan saja. Seperti ini ya coy, foto yang efek yang satunya juga sama. Nah, seperti ini. Nah, oke, tutorialnya cukup segini saja ya. Oh ya, satu lagi, di sini kita akan kasih filter di setiap fotonya. Seperti ini ya, kalian klik fotonya, kalian geser, dan kalian pilih yang namanya filter. Nah, di sini kalian bebas mau menambahkan filter yang mana ya. Di sini saya akan menggunakan yang movies, dan saya pilih yang ring ini yang agak gelap. Nah, jika sudah, kita pencet yang terapkan ke semua. Oke, checklist. Nah, di sini videonya sudah jadi ya. Cukup simple tutorial dari saya. Jangan lupa yang sudah menonton, klik like, comment, share, dan subscribe. Bantu saya mengejar 1000 subscriber dan mengejar target 4000 jam tayang. Jadi jangan skip videonya ya, karena tutorial ini juga bermanfaat dan videonya juga bagus. Untuk hasilnya bisa kalian lihat tadi di awal video juga, di situ ada hasilnya. Nah, jika sudah, di sini kita tinggal simpan videonya. Oke, di sini kita tinggal pilih export. Oke coy, tutorialnya cukup sekian. Kita tinggal tunggu saja proses mengekspornya ya. Oke coy, jika di sini sudah selesai, kita tinggal kembali ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Nah, di sini saya akan memberitahukan pemberitahuan buat kalian yang sudah menonton video saya. Di sini saya akan mengadakan yang namanya giveaway pulsa sebesar 50.000. Nah, di sini pulsa 50.000 itu akan saya bagikan ke dua orang pemenang. Syaratnya cukup gampang, tinggal kalian subscribe channel ini dan kalian klik notifikasinya atau loncengnya. Nah, jika sudah, kalian klik like video ini atau tutorial ini, dan kalian jangan lupa komen sebagus-bagusnya, dan jangan lupa pas kalian komen itu kalian cantumkan nomor HP kalian. Oke coy, cukup sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena di sini saya sebagai YouTuber pemula. Oke coy, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.